Kau macam betul ni, macam pernah kena ini. Kau jadi kau? Ah, macam kau yang buat. Korang tak tahu aku punya kisah. Cerita briefly lagu ni dari POV korang. POV sebenarnya dalam lagu ni is basically kawan yang tersakiti. Kawan kita yang ada boyfriend, tapi bukan boyfriend lah, boyfriend atau girlfriend yang curang. So dia ni pun tersakiti. So, sama lah macam Momo. Macam kita ni member kepada perempuan tu, dia selalu rant kat kita bila dia sakit hati. Tapi kita dah nasihat dah dia benda yang betul tau. Macam kita dah tahulah laki ni memang tak bagus, tak elok lah untuk dia. Tapi dia nak juga. Itulah, lelaki dia yang sakit, saya kita pun je yang kena tanduk. Haa, betul lah. Lepas tu, kau macam betul ni, macam pernah kena ini. Kau jadi kau? Haa, macam kau yang buat. Korang tak tahu aku punya kisah. 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 Sama ke macam korang? Ini dia tak semestinya cinta je sebenarnya. Dia ada macam-macam. Sebab ada orang sakit dalam life, ada orang dia ada masalah hidup dia, masalah kerja, masalah kawan-kawan, masalah cinta. So macam benda ni, benda yang macam lagu ni sebenarnya pesanan lah. Pesanan untuk orang yang sakit supaya kita macam janganlah sedih-sedih kan. Tahu kau sakit. Best part dan worst part. Best part dalam MV tu. Worst part, saya kena siapkan barang sampai pukul 12 malam. Tengah malam, lepas tu bangun pukul 3 pagi. 3 jam tidur, 3 pagi tu dah bangun, dah siap-siap semua. Sampai tempat shoot semua dah pukul 7 macam tu. Satu hari shoot sampai pukul 4 pagi. Wah, Amir, worst part. Bayangkan pagi-pagi pakai seluar putih, baju putih semua. Sampai-sampai tempat menari tu, atas rumput. Baru lepas hujan. Kena melutut. Kita orang tanya korang lah, siapa je nak pagi-pagi pakai seluar putih menari atas rumput? Siapa je nak? Amir kena lalu. Nak tak nak kena kat? Lutut lah. No, bangun tengok ada tai. Bukan tai, lupa. Spot is at night lah. Masa shooting malam dengan lampu-lampu tu kan. Tu stylo tu. Masa tu first time experience tu. Macam wish. Rumah pun LED pun tak terang macam ni kan. So macam, yang ni macam stylo ngapi lah, ngasap lah. Prop dia style lah. Ya tu. Izmin macam ni? Macam Izmin worst part tu malam tu lah. Malam tu rasa nervous. Sampai tak tidur 50 minit je. Lepas tu morning tu bangun macam, serius ni nak record MV, aku ngantuk . Lepas tu go through je. Lepas tu, kalau apa yang Izmin suka is experience lah. Macam aku, benda yang tu yang buat tak barai lah. Lepas first location tu, ingat kita hidup sekejap lagi kita. Macam tu, ya Allah, aircon tu kalau boleh ada sampai 10, buka sampai 10. Masalah matahari tu attack tau dari luar. Kita sampai tak boleh tidur, dia macam pejam mata je, tapi tak boleh nak rest pun. Aku kat studio kan, aku baru muka aku pakai face wash tau. Lepas tu muka aku naik merah tau. Betul, time tu tak tahu ada allergic makeup ke apa. Tak tahu allergic makeup ke apa. Lepas tu dah basuh makeup, muka bintik-bintik, tak tahu nak buat apa. Some songs yang luaran dia more to apa yang korang nampak. Tapi daripada artis sendiri, ada tak that hidden message yang korang nak bagi? To be honest, kalau hidden message dalam lagu Tersakit ini memang tak ada. Sebab saya nak ketengahkan apa yang ada dalam lagu ini. Dah bagi dah. Dekat line saya lah. Dekat line rap saya, sebab saya guna benda-benda yang orang jarang dengar dekat public. So saya tak adalah benda tu message yang tersembunyi sangat pun. Cuma saya nak orang bila baca diri saya, at least diorang macam, apa benda word ni? Bila benda tu ni persoalan, so diorang akan cari, diorang akan kaji. Saya suka buat benda-benda yang macam tu. Tak ada hidden apa-apa pun, memang apa-apa dah hidup ni, memang terang-terang. Lepas tu dia kata tadi seluar tu tak hilang. Ada tai. Dia memang betul-betul. Be a gentleman in life. Yes. Straightforward. Permasalahan aku dalam lagu ni, aku lah yang tersakiti. Kenapa nak tahu? Apa korang punya input pasal dance? Input pasal dance? Pasal dance dalam MV ni. Input dari dance. Input dari dance. Oh, actually mula-mula tu macam aku susah sangat tu menari. Tapi lama-lama tu actually pas. For me memang paling penting bila nak menari ni is practice lah. Practice tu memang
penting lah. Kita ada, kita practice 3 hari je. 3 hari je for dance. Kita orang nak syarat kepada hype dulu sebab diorang sponsor diorang punya outfit dalam MV. Daripada first location sampai last location, outlook. Abang Rizal, RL, Max, Wes, Shadow, Lucas, Lucas production, for the MV, for the editing, alhamdulillah, it turned out really great, walaupun 3 hari training je, it turned out very nice, alhamdulillah, and shout out to H Talents, terutamanya H Talents, tanpa H Talents, kita orang takkan berada di sini duduk di atas kerusi gini ni, kita orang takkan ada, and mostly belakang kamera tu ada kita orang ada Shasha, Thank you so much Kak Shasha sebab dah buat yang terbaik untuk kita orang. Kita orang insya-Allah akan buat yang terbaik untuk Kak Shasha juga.